Guys, ini kita lagi di mall, guys. Terus kita ngelihat ada capit boneka nih, guys. Tapi bukan kampung, guys. Ini karena harganya 5.000 rupiah satu koin, guys. Mahal banget ya, guys. Tapi kita lihat ya kita dapat apa enggak ya, guys. Ya, dong. Ini papa sudah mulai main capit nih, guys. Ini mudah-mudahan kita dapet, guys. Kita lihat ya, guys. Dilihat dari posisi bonekanya sih enak-enak, guys. Tapi mudah-mudahan capitannya itu kenceng, guys. Iya, guys. Kayaknya capitannya nggak kenceng, guys. Malah satu koin 5.000 lagi, guys. Bahaya-bahaya nih, guys. Ini si Dapi mau coba nih, guys. Ini dia katanya penasaran. Papa mau nyoba, guys. Itu kata siapa ya? Kata papa, apa kata Dapi ya? Ini Dapi lagi ngejar yang mana ini? Dia serius banget mukanya. Tuh, guys. Coba kita lihat ya, guys. Iya, nggak dapet, guys. Ini papa mulai lagi, guys. Ini penasaran banget, guys. Soalnya capitannya nggak nyapit sama sekali, guys. Aduh. Kita lihat ya, guys. Ya ampun, guys. Nggak dapet, guys. Ini benar-benar susah, guys. Ini kita cari boneka capit kampung. Capit boneka kampung aja, guys. Udah murah dapet lagi, guys. Ini kita udah dicapit boneka kampung nih, guys. Ini kita beli 11.000, guys. Kita lihat dapat apa enggak ya, guys. Ini ngangkat lu, guys. Ini bakalan dapet kayaknya, guys. Soalnya ngangkat, guys. Kita lihat kita koinnya dapat di koin berapa ya, guys. Ya. Jadi dari permainan capit boneka ini kita dapat pesan moral, guys. Dimana kita harus usaha dulu kalau menginginkan sesuatu, guys. Dalam banget gak tuh, guys. Yaudah ya. Keterlaluan banget. Eh, bener kan, guys, dapat, guys. Di koin 3.000 udah dapat, guys. Mantap. Jadi nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, guys. Jika kita berusaha terus pasti akan dapat keinginannya, guys. Jadi ya, tonton terus video-video terbaru dari Dapi tercinta, guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa, guys.